100 juta ringgit cukup tak nak jaga hati? Penting nak jaga hati ni. Dalam industri halal pun kita ada hati juga. Halal Accreditation and Technology Improvement. MIDF akan menyediakan dana 100 juta ringgit dengan pinjaman serendah 50 ribu ringgit untuk membantu PKS tempatan meningkatkan keupayaan mereka dalam industri halal. Apa yang pembiayaan ini cover? Pengubahsuaian premis, pembelian mesin, latihan, penjenamaan dan pembukusan. Melalui kerjasama dengan HDC, Hati juga menawarkan bimbingan, latihan dan bengkel untuk membimbing PKS melalui proses pensijilan halal. Nilai ekspor halal Malaysia mencecah 54 bilion ringgit tahun lepas. Nampak macam besar kan, tapi sebenarnya sangat kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan ekspor kita yang berjumlah 1.4 trilion ringgit. Di sinilah Pelan Induk Perindustrian Halal 2030 memainkan peranannya menyokong Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 untuk meningkatkan keupayaan industri halal kita. InsyaAllah, kerjasama agensi MITI MIDF dan HDC akan melahirkan lebih banyak syarikat tempatan yang mampu menembusi dan menguasai pasaran halal global.